Halo guys, selamat jumpa kembali di Nando Pulang Channel. Dan di video kali ini saya akan membuat daging babi giling saus atau daging babi cincang. Ini cocok banget buat makan mie dan pastinya khusus untuk yang non muslim ya guys. Oke guys, ini adalah bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat daging babi cincang buat makan mie. Ini khusus untuk non-muslim. Ada jahe, bawang putih, terus saya pakai saus ini. Ini sausnya, dia kental sekali. Kita pakai beberapa sendok. Ada garam sama kecap asin, dan kita bisa tambahkan sedikit gula pasir.